Hingga saat ini penyebaran virus corona masih terus berlangsung dan status pandemi COVID-19 masih belum dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Hingga Selasa 18 Januari 2022 pagi, berdasarkan data Worldometer, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 331,1 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,5 juta orang meninggal dunia dan 268,9 juta orang dinyatakan pulih. Ribuan warga Belanda turun ke jalanan Amsterdam memprotes kebijakan pemerintah terkait pembatasan COVID-19. Tak hanya memprotes soal pembatasan, massa juga mengkritisi soal kampanye vaksinasi di negara tersebut. Melansir Al Jazeera, Belanda diketahui menjadi salah satu negara di Eropa yang memberlakukan lockdown paling ketat di masa liburan akhir tahun kemarin. Dalam demo itu, sejumlah lapisan masyarakat Belanda turut bergabung, seperti petani dari daerah yang datang ke ibu kota dan memarkirkan traktor-traktor mereka di jalanan. Kepolisian pun berjaga dan menurunkan mobil anti huru-hara mereka di sejumlah titik demi mencegah terjadinya kerusuhan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.